Lur. Wis jenenge tali apa? Karya Lur, bukan bermanja. Terima kasih Gus Samsudin. Litar Jaya. Amin, Allahumma amin. Allah. Nggih, salat dulu. Oh, tenan untuk siapa? Pak Billy, berkah barokah limpah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Gus. Nggih, saya terlalu. Dulur. Moro. Li Asmoro. Oke nih, caranya cara menali Lur. Kita li gandhi dicep mesik ya kan. Terus mari lo sikat nanti nih. Ini tali gandhi. Ini sih dasarnya melu pramuka ya. Pramuka ulas tahun dah enggak lulus. Wah, langsung senali ini ki. Kita lihat udah super robot. Kita lihat udah adek madok. Oh, pokoknya cuma. Iya, udah jadi lur. Ini aja ini. Lagi persiapan nih lur tahun ini. Jadi caranya menek truk ngene iki mau lur. Uyak-uyak. Ini perjalanan ke sebelum ke padepokannya Gus Samsudin. Padepokan Nur Jati. Lur. Tutorial cepat memasang terpal truk. Ya bro, bayarannya bro, kayak supir ranggo kernet. Bayaran di Jenny, penggayaan di Jenny. Untung dulu enak kuliran enak kulit di Jenny pisan. Wah, support kerjaan itu jos. Apa biaya itu be? Mau kamat poton. Cara menerpali truk Canter Hino Fuso. Anu lur, mau enak kiriman santet ke Gus Samsudin. Ini bantu oleh Pak Eko BAA. Oh iki lho, Pak Eko dibantu oleh Pak Eko, Pak Eko. Kayak kiriman santet, Lur. Ini lanjutannya part 2 yang kemarin request truk cara menerpali truk ini lur, cara menerpali, cara memasang terpalnya ya seperti ini dulurku semuanya. Gus Samsudin lovers, Pak Sutekno lovers, Pak Apit Blok Blitar fans lovers, Sinin Blitar lovers, komentar di bawah ini ya. Saya doakan semuanya sehat selalu, pejuang rupiah, sehat selalu pejuang rupiah demi keluarga lur. Ini lagi kalem-kalem. Tarik ilur. Terus ngelek ilur. Masa dibenaknya lho Pak Eko. Ini proses tali temali nanti dari sisi kiri.
Tapi wis meh ditaleni. Tali temali oleh Pak Poton. Nah guys, tali ini cepat nih ya. Kita lihat caranya, tali temali. Ini iki lur, carane naleni. Ora atik matuk. Di selempitne ning sela-sela bolongane. Nah, wis ngono iki koyo sing didelok pemirsa. Oke. Nah ini gila lor. Geret nih si An. Oh di selempetnya kono karo Pak Poton kira-kira wangi. Soro masih cari nih. Terus minggu ditalakin nanti lor kira-kira. Ini caranya nale nih. Tali apa mau jenenge? Tali gandik. Gandik. Ini selap tarik jenep ini lho. Weh. Wes selap jelep. Iki disiseti. Iki disiseti lur. Mosok tulisane ora piton. Nah, sisep. Sisep. Oke. Tali gandik. Iki tali gandik nah iki. Gandik prucut dadi dudut langsung prucut ngono. Oke, tak gandik prucut. Iki sing sisi belakang, lur. Oh, sisi samping ditangani Joan karo Pak Eko. Tulisannya open BO lur. Maksudnya open BO, BO terakhir loh. Ini sebelum kepada pokoknya kesambutin lur, persiapannya seperti ini. Konten lur, buat konten ya. Pecinta truk gandeng merapat. Kalau kebanyakan subscriber saya yang nonton dari pada pokoknya Nur Sejati lur. Biasanya saya juga ke padepokan setelah kegiatan ini berhubung masih kegiatannya masih penuh, saya belum sempat lur karena kemarin juga masih sakit. Insya Allah secepatnya saya segera merapat ke padepokan Nurjati bertemu dengan Pak Sutekno, Kang Dani Channel, Mas Eko Channel, Pak Awit Vlog Blitar, keluarga Sutekno Channel. Sopo neh yo channel wong kono. Oke. Lagi ngoke lur, gek tembayatan di YouTube. Wis iki lur, tak mari disiseti. Wis hampir selesai. Wis sisep. Sisep pol iki. Tali kan di kru cut dudut langsung mak perucut langsung weh kok ya Pak Heri wes karek mburine. Pak Yo. Oke, Pak Yo teko lur.
Karena tadi Pak Heri saya ngepir. Gila nih sinin, poten ramai wangi toh. Nanti poten karo Pak Ipan, sinin karo Pak Ipan. Wangi Pak Eko. Tapi dikrenah nih karo Pak Eko lho. Slong. Ki sing komen slong-slong ning komentarku ya wong iki lho. Delokan slong. Wis. Ki jenenge tali apa iki? Gandhek neh. Oh, gandhek nyeni. Gandhek nyeni weh. Gandhek renor-renor lho. Ngene lho, nyeni lho, ra nyeni lho. Neni, es. Gandik, gandik. Es. Es mari lor, gini lagi carane. Oke dulur, cukup sekian video pada hari ini. Mudah berkarya bukan bermanja. Terima kasih dulur, niat ingsun ibadah, gule emang ingon bocah. Turah nggih tuku sawah, turah neh nggih budal ning Mekah Madinah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Pemasangan terpal mandiri saiki. Ini lur, sebelum ke padepokannya Gus Samsudin, padepokan Nurjat sejati, jadinya seperti ini lur. Dipasangi dhewe. Pesan terpal gandik oleh Pak Sinin. Oke. Okay. Muat pon skalor. Gandik. Oh. Eh bose bulbul sebentar ya. Bose malang krik. Lur kegiatannya sebelum kepada pekan Nurjat sejati lur. Gitu. Sinin, Sinin Blitar penekan. Kita tahu ya. Rasanya lalu baik deh. Harus ngomong-ngomong. Kalau begitu.
Ayo, 3 menit lur. Action. Tutorial cara melepas terpal. Mudah berkarya bukan bermanja. Sebelum kepada pekan jati-jati, inilah kegiatannya melepas terpal. Melepas terpal truk. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan join ibadah kulit ngoni bocah. Di. Engko, mari ngene tak rekam. Sini Blitar sing tak rekam.